Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Maman Rockmantik, masih di channel Pegawai YouTube. Nah, kali ini saya akan mereview Tugu Garuda Pancasila yang ada di sekitar 500 meter dari rumah saya. Sebelum lanjut ke videonya, mari jangan lupa tekan subscribe, like, share, and comment. Yuk, berangkat. Nah, ini dia sudah nampak Tugu Garuda Pancasilanya. Tepat berada di depan kantor Kepala Desa Gunung Kidul alias Balai Desa. Yuk. Ini menurut saya merupakan Tugu Pancasila tergagah Kecamatan Kunir. Yuk kita cek dan dicek. Sayapnya bener nggak ini? Ada 17. Yuk dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Betul. Ah, betul, yang sebelah kiri 17, yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Betul sekali, kanan kiri 17. Untuk ekornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener. Nah, ini yang susah, yang ngitung bulu di lehernya ini 45, sama yang di kaki maksudnya total 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Pas 45. Untuk yang di leher sama di kaki, tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, juga masih utuh. Gagah sekali ini, lebih kurang burung garudanya aja 2 meter. Bawahnya ada tulisan Pancasila. Siapa? Sila-silanya masih lengkap. Ini yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, ejaan baru, logo betul alias lambang. Yang kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 3, Persatuan Indonesia, 4, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap ini. Ada tempat untuk nyangkruk ya, duduk-duduk. Kalau seukuran saya bisa. Nah, kalau untuk anak-anak kecil biasanya dulu teman-teman waktu pulang sekolah SD itu ingin duduk-duduk di sini nongkrong, nggak bisa, mau naik nggak bisa. Dan ini dikasih lampu kelap kelip ya, kalau malam Garudanya bisa kelap kelip. Oh, ada rantainya juga ternyata. Mantap. Nah, ini rantainya. Rantai untuk apa? Perisai di dada. Wah, sandalnya jatuh. Jadi di perisai di dada itu ada rantainya. Dari belakang juga bagus. Jadi gak hanya tampak depan, dari belakang juga terlihat garis-garisnya. Turunnya susah. Untuk tahun pembuatan sendiri gak ada karena tertutup tembok rumah warga ya. Mungkin sebetulnya ada ini, cuman karena sudah dibangun rumahnya digandengkan dengan Tugu Garuda. Mari kita tanya-tanya seputar Tugu Garuda Pancasila ke Bapak Kepala Desa atau perangkat yang ada. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Mohon izin, Pak. Selamat pagi. Ya, izin, Pak. Ya. Mau tanya-tanya tentang Tugu Garuda Pancasila ini, Pak. Ya, dengan ya. Bapak siapa ini, Pak? Kepala Desa. Ya, Pak Sugito. Pak Sugito, ya. Sama Pak. Pak ya, ini kayaknya iya, Kang Zainal. Dari sama YouTuber ini Kang Zainal. Jangan lupa dikunjungi. Ya. Mau tanya Pak tentang Tugu Garuda Pancasila yang ada di depan ini. Kira-kira tahun pembuatannya tahun kapan, Pak? Iya. Sudah jelas. Itu tahun berapa? Tahun berapa dikono tadi? 1940. Sebelah mana, Pak? Ya itu. Oh, 1945. Yang mana? Gak ada, Pak. Tidak ada. 1945. Tidak ada di situ, hanya Bhinneka Tunggal Ika sama Pancasila. Hanya Pak Egi siapa? Kalau Pancasila itu pembuatannya sekitar tahun 7 bulan. 7 bulan di antara 7475 lah, Gus. 7475. Jadi sekitar 50 tahun, Pak, ya, kurang. Yes. Ya 40 berapa ya? Iya. 45 tahun harus. Oh, 45. Iya, iya. Di eranya Pak Kepala Desa siapa, Pak? Pak Satuyar. Iya, Pak Satuyar. Satuyar. Iya, ejaan lama, Pak. Iya, J dibaca Y. Betul sekali. Terima kasih, Pak Kepala Desa. Untuk ini sering direnovasi atau dirubah-rubah cat, Pak? Kalau renovasi tidak pernah, cuman kalau catnya sudah pudar baru. Ya, cuma cat aja, guys. Cat itu ya jadinya kan pudar, Mas. Iya. Itu di tulisan Bhinneka Tunggal Ika juga sudah agak luntur, Pak. Ya. Itu
belum terpikirkan kita aja. Untuk daerahnya Bapak belum pernah nyentuh ini belum, sama sekali? Belum, belum pernah nyentuh sama sekali. Ya mungkin bisa nanti disentuh Pak. Ya insya disentuh Allah. Aja tadi. Disentuh aja. Sentuh gitu aja udah. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Salam kenal dari saya pegawai YouTube. Alias Maman Rockmantik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.